KCDecolux. KCDecolux adalah jenis kaca yang disemprotkan warna yang bervariasi namun tidak tembus pandang. Terdapat ukuran lembaran yaitu maksimal 84 inci dikali 130 inci dengan ketebalan 5 mili. Lalu di mana aja KCDecolux ini bisa diaplikasikan? Terdapat 3 warna yang tersedia di Esaglass, putih, merah, dan kuning. Untuk warna putih sendiri, terdapat lagi 2 variasi, ada yang white dan super white. Biasanya super white digunakan pengganti papan tulis yang dulu mungkin dibuat dari triplek atau papan. Hadirlah variasi Decolux super white begini untuk menggeser material sebelumnya yang banyak kekurangan seperti dapat rayapan atau tidak terlihat mewah. Untuk varian yang white, biasanya diaplikasikan di pintu dengan kombinasi frame UPVC atau juga bisa aluminium. Decolux juga paling sering diaplikasikan untuk kitchen set yang disesuaikan dengan kebutuhan juga kecocokan interior yang diinginkan owner. Mulai dari backsplash, pintu kabinet, sampai beberapa area lainnya di kitchen set. Bahkan Decolux juga dijadikan sebagai pintu kubikel loh untuk toilet atau juga sekat partisi. Untuk variasi merah, paling sering dikreasikan pada altar meja sembahyang umat Buddha. Penggunaan Decolux sendiri sebenarnya cukup fleksibel, apalagi untuk interior desain yang bisa diaplikasikan dimanapun asal cocok dan aman dengan lokasi juga selera owner. Kaca Decolux ini dapat diproses juga seperti edging, bevel, laminate, grooving, grafir, hingga printing ya. Esa Sentosa Abadi Indonesia, your trusted solution for safety glass.